best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di pintu keluar terminal Bung Kurasi Lur. Ingin melihat aktivitas kepadatan pemberangkatan bus yang keluar dari terminal Bung Kurasi Lur. Ini di depan saya ada PO Eka Cepat jurusan Surabaya Solo Jogja. Lagi terparkir di depan pintu keluar terminal Bung Kurasi Lur. Yuk kita ikuti keseruannya Lur, kita melihat aktivitas bus yang keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi. Jam 12.33 menit ada Bagong Surabaya Kediri Tulungagung via Kertosono sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi. Diikuti di belakangnya ada bus Damri jurusan Bandara Juanda Lur. Jadi buat sahabatku yang mau menuju ke Bandara Juanda bisa naik bus Damri ini Lur. Jam 12.35 PO Indonesia sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi Surabaya. Diikuti di belakangnya Surabaya. Terus. Surabaya, Solo, Yogyakarta, Purwokerto. Kayaknya ini parkir ini Lur. Biasanya parkir di sini dulu ini kayaknya. Langsung berangkat Jam 12.42 menit ada PO Bagong Surabaya Trenggalek sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi Lur. Jam 12.47 menit ada PO Restu Tarif Biasa jurusan Surabaya Malang sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi Lur. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diikuti di belakangnya di jam yang sama ada Surabaya Madura kelas ekonomi tarif biasa Akas sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi Surabaya Lur. Wah, ada kendala Lur. Waduh. Jatuh Lur. Di jam sama yang sama di belakangnya ada PO Raja Wali Indah jurusan Surabaya Bojonegoro. Jam 12.49 menit ada PO Restu Panda jurusan Surabaya Malang sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi. Diikuti di belakangnya di jam yang sama ada Harapan Jaya jurusan Surabaya Pare Blitar. Diikuti di belakangnya di jam yang sama ada Surabaya Malang Kalisari Patas tarif biasa juga sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Kurasi Surabaya Lur. Rapat sekali pemberangkatan siang hari ini Lur.
kendaraan akhirnya Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Jogja Purwokerto juga sudah keluar dari sudah berangkat lur dari depan pintu keluar terminal Bungurasi Surabaya. Saya ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jam 12.50 menit PO Kemenangan jurusan Surabaya Jember Banyuwangi sudah keluar dari pintu keluar terminal Bungurasi Surabaya. Kayaknya ini mau parkir dulu lur. Di jam yang sama ada Rafa Trasindo menuju garasi lur. Di Jayang sama juga ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Jogja Bandung. Jam 12.54 menit ada Harapan Jaya tarif biasa jurusan Surabaya Kediri Tulungagung. Jam 12.54 ada PO Eka jurusan Surabaya Madiun Kebumen Purwokerto. Lagi parkir di depan pintu keluar terminal lur. 12.56 ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Semarang Kuningan. Juga sudah keluar dari pintu keluar terminal Bungurasi tapi saat ini lagi parkir menunggu tambahan penumpang. 13.03 ada PO Bagong jurusan Surabaya Kediri Tulungagung via tol Bandar dan tol Warugunung lur, sudah keluar dari pintu keluar terminal Bungurasi Surabaya. Penumpang terpantau full seat, ramai sekali lur penumpangnya PO Bagong ini lur. Batas tarif ekonomi. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. 13.05 ada Jember Indah jurusan Surabaya Probolinggo Jember terakhir sudah keluar dari pintu keluar terminal Surabaya lu. Diikuti di belakangnya ada PO Mandala jurusan Solo Jogja Purwokerto. Sudah keluar dari terminal Bungurasi lur, semoga selamat sampai tujuan. 13.07 ada Putra Mas jurusan Surabaya Bojonegoro. Sudah keluar dari terminal Bungurasi Surabaya lur. 13.08 ada Harapan Jaya Surabaya Tulungagung juga sudah keluar dari terminal Bungurasi Surabaya lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. 13.10 menit ada Indonesia Raya jurusan Surabaya Jepara sudah keluar dari pintu keluar terminal Bungurasi. Diikuti di belakangnya ada PO Pahala Kencana. Diikuti di belakangnya ada PO Harapan Jaya jurusan Surabaya Tulungagung via Kertosono. Dan di belakangnya ada PO Tentrem jurusan Surabaya Malang via tol Karanglo. Padat sekali pemberangkatan siang hari ini lur. Parkiran itu loh. Mau nak foto kan? Aku kan itu. Kan lagi dia, oke.
belakang tentrem ada PO Dana Tuban, Rembang, Kudus, Moro Tuban, Dasik. Moro Tuban. Jurusan Surabaya Malang via Tol Karanglo. Dan di belakang lagi itu ada Anggun Prida jurusan Banyuwangi, masih parkir lur. Jam 13.12 menit, Anggun Prida jurusan Surabaya Jember Banyuwangi sudah keluar dari pintu keluar Terminal Bung Rasi lur. Diikuti di belakangnya ada PO Jaya jurusan Surabaya Ponorogo. Ya, Agun Krida sudah berangkat meninggalkan pintu keluar Terminal Bung Rasi. Penumpang terpantau sepi. Di belakangnya ada Ponorogo, jurusan Ponorogo, PO Jaya. Penumpangnya rame lur, PO Jaya lur, full set. Yang mau ke Ponorogo, Madiun bisa naik bis ini lur. Disusul di belakangnya ada Sinar Mandiri jurusan Surabaya Semarang kelas ekonomi. Ada Sugeng Rahayu lur, jurusan Surabaya Yogyakarta Tasik Bandung, lagi parkir di depan pintu keluar Terminal Bung Ngurah Rai Surabaya. Jam 13.21 menit ada PO Harapan Jaya jurusan Surabaya Kertosono Tulungagung sudah keluar dari pintu keluar Terminal Bung Ngurah Rai Surabaya lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diikuti di belakangnya di jam yang sama ada PO Bagong jurusan Surabaya Pare Blitar sudah keluar dari terminal pintu keluar Terminal Bung Ngurah Rai Surabaya lur. Jam 13.21 ada PO Mawar. Oh, ini baru datang dari Jakarta ini lur, langsung masuk garasi ini lur. Ada Rosalia Indah jurusan Surabaya Palembang. Jam 13.21 ada PO Mawar. Oh, ini baru datang dari Jakarta ini lur, langsung masuk garasi ini lur. Jam 13.26 PO Eka Cepat berangkat dari depan pintu keluar Terminal Bung Ngurah Rai lur. Penumpang terpantau lumayan lur, terisi full. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diikuti di belakangnya ada Menggala. Ayo lu. Bor nanti bor. Diikuti di belakangnya ada PO Harapan Jaya. Penumpang PO Harapan Jaya terpantau ramai sekali lur, full set lur. Mantap sekali PO Harapan Jaya lur. Ramai terus penumpangnya PO Harapan Jaya ini lur. Lanjut di belakangnya ada PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Semarang tarif biasa. Diikuti di belakangnya ada Pelita Mas
atas jurusan Surabaya Madura. Sugeng Rahayu penumpangnya terpantau ramai lur, full set terisi semua. Diikuti di belakangnya ada Pelita Mas Patas jurusan Surabaya Madura. Penumpang Patas Pelita Mas jurusan Madura penumpangnya terpantau sepi lur, banyak bangku yang kosong. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 13.30 menit ada Jaya Utama Patas non ekonomi Surabaya Semarang sudah keluar dari pintu keluar Terminal Bung Rasi. Tapi ini kayaknya mau ngetem dulu di pintu keluar Terminal Bung Rasi lur untuk mencari tambahan penumpang.